Halo, Pak Dekorlap. Kayaknya makin panas saja sampean. Gini loh, tadi tuh ada yang nanya masalah ketua. Nah, ketika dulur ketikan di kolom pencarian pada Google, nanti akan timbul dari platform Wikipedia seperti ini. Muncul nama Mas Taufik sebagai ketua umum PSAT. Assalamualaikum Mbak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ketua umum. Oke? Ya. Satu pertanyaan saja Mbak Jo. Ya. Menurut Mbak Jo ketua mana yang sah untuk Mbak Jo sebagai admin PSJT sedunia? Oke? Oke. Kali ini saya akan membahas masalah ketua umum mana yang sah. Ya. Cari ketua umum yang sah. Tanyakan dulu. Di mana alamat Padepokan PSAT? Saudara tahu? Alamat Padepokan PSAT itu ada di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun di Jawa Timur, Indonesia. Jadi kalau dulur mau mencari ketua umum, jangan di Google ya. Keblasok nanti sampai anda tidak boleh lagi. Kebablasan salah jalan, salah alamat, tidak bisa pulang. Nanti alasannya apa? Lali dalam boleh. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ya Mbak, jadi gini. Untuk mencari ketua umum itu, monggo datang dan temui ketua umum kita PSAT di Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul, Kota Madiun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Halo dulur, bertemu lagi dengan saya. Yang pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, baik itu di kolom komentar maupun di postingan-postingan. Pertanyaannya adalah, lur, kenapa ketika saya cari di Google tapi yang timbul malah atas nama M. Taufik sebagai ketua umum PSHT? Kata seperti ini paling sering kita ketemui kan? Paling sering kita jumpai di kolom komentar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas jawaban tentang pertanyaan ini. Nah, ketika dulur ketikan di kolom pencarian pada Google, nanti akan timbul dari platform Wikipedia seperti ini. Muncul nama Mas Taufik sebagai ketua umum PSAT. Tapi faktanya, fakta sebenarnya, Wikipedia bisa disunting oleh siapapun. Nih, seperti ini. Siapapun boleh menyunting Wikipedia, termasuk kita. Ini dia. Di sini dijelaskan bahwa data pada Wikipedia bukan berdasarkan pada riset asli atau riset yang dilakukan di lapangan, tapi hanya menurut data yang dikumpulkan oleh pengunggah. Jadi ketika pihak sebelah mengunggah data demikian, ya Wikipedia bisa terima. Dan ketika saudara mengunggah pun juga bisa diterima. Jadi tahu kan kenapa sampai sekarang namanya tetap orang pusat Madiun lebih sibuk mengurusi hal yang penting. Jadi, menurut saudara, siapa ketua umum yang saudara ikuti? Berdasarkan hukum dan padepokan atau berdasarkan Google dan Wikipedia? Silakan jawab sendiri. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Jangan lupa ngopi. Untuk sekedar saran dari kami, admin grup PSAT sedunia, apabila saudara penasaran bahkan belum pernah datang ke Padepokan Agung Pusat Madiun, monggo
datang silaturahmi, maka saudara akan menemui ketua umum kita, yaitu Kang Mas Murjoko. Itu saja dari saya, satu kata, PSHT Jaya. Kalau mau mencari ketua umum PSHT itu di Padepokan yang ada di Jalan Merak nomor 10. Bukan kok di Google. Masa nyari ketua umum kok di Google? Kan lucu. Enek-enek wae. Monggo sing badhe nyari ketua umum ya beralamat di Padepokan Jalan Merak nomor 10 Nambangan Kidul Madiun.